Mungkin bagi beberapa orang, inilah definisi surga yang sesungguhnya. Tapi, bagiku ini udah surga yang keren kok. Bukan di luar negeri, bukan berjarak ribuan kilometer atau bahkan belasan ribu kilometer. Tapi surga itu ada di dekatku. Bagi beberapa orang, kalau liburan ya ke luar negeri. Tapi aku memilih untuk liburan di sini. Ya emang gak ada uangnya sih. Jujur, aku belum puas menjelajahi dan menikmati negeriku ini. Jadi mending liburan di sini dulu. Mungkin gak mewah, mungkin gak gemerlap. Namun tempat-tempat wisata ini menyimpan cerita yang tidak dapat terkatakan. Menyimpan segala kekayaan bangsa yang kadang terkubur. Yang kadang itu kalah, dianggap kalah dari negara lain. Percayalah, menjelajah negeri sendiri memberikan kepuasan yang hakiki ke jiwa dan raga. Ya juga ke dompet sih, karena murah. Surgaku bukan di luar sana, bukan di negeri orang. Tapi surgaku itu di sini, di negeriku tercinta, Indonesia.